Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita lagi berada di Kampung Bunga Grangzil ya. Jadi Kampung Bunga Grangzil ini berada di Jalan Grangzil Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Nah, jadi kenapa di sini itu dinamakan Kampung bunga Grangzil karena memang sekampung ini semuanya itu jualan bunga guys jadi mayoritas di sini seluruh penduduknya di setiap rumah itu pasti jualan ru jualan rumah <laughs> jualan bunga ya Jadi untuk itulah jadi terciptalah Kampung Bunga Grasil jadi di sini itu sekalian dijadikan tempat wisata gitu guys. Nah, untuk parkir mobilnya itu bisa parkir di sini, motor juga bisa. Itu tadi atau ada tulisan Grangsil Asri. Nah, untuk biaya parkirnya itu sendiri untuk mobil itu Rp10.000 dan sepeda motor itu Rp5.000 aja, guys. Dan ini kita bakalan masuk ke kawasan wisata Kampung Bunga Grangsil Dampet. Nah, ini ada tulisannya, alias petunjuk jalan menuju ke kampung bunga. Itu langsung belok ke kanan sini, dan ketika masuk ke dalam sini, ini ada gazebo, namanya emuning. Nah, jadi untuk... Setiap gazebo yang berada di Kampung Bunga Grangzil ini itu ada namanya ya, Guys. Terus di sini juga ada spot-spot fotonya seperti ini. Dan ini terlihat banyak sekali berbagai macam jenis bunga dan ini menuju ke arah gazebo Yolanda ya Dan menuju ke gazebo Yolanda Ini juga ada spot fotonya juga guys Ini kalian bisa foto ala-ala di dalamnya jaring gitu <tuh> Nah terus ini banyak banget bunga-bunganya juga Terus ini ada tempat-tempat duduk juga Untuk bersantai-santai Nah jadi kampung wisata Grangsil ini itu tuh dulu pertama dibuka atau pertama adanya itu karena di Grangsil ini itu sebagai tempat penghasil bunga yang sangat besar di Dampit. Jadi akhirnya terciptalah kampung bunga Grangsil ini karena di sini itu banyak sekali bunga yang indah bahkan seperti taman-taman gitu ya. Ladang-ladangnya para penduduk sini akhirnya digunakanlah sebagai wisata Kampung Bunga Grangzil, guys. Jadi di awalan 2020, jadi awal-awal Covid dulu itu Mulai dibuka dan agak sepi itu ketika terkena PPKM ya. Jadi menurut para penduduk di sini agak sepi itu karena PPKM yang mengharuskan tempat wisata itu tutup. Jadi terpaksa di kampung. Bunga Grangzel ini juga tutup guys. Jadi mulai sepi pengunjungnya itu pada saat itu. Tapi kalian tenang aja karena menurut menurut penduduk sini itu di awalan 2023 nanti ini bakalan dihidupkan lagi ya. Jadi wisatanya itu bakalan diperbaiki lagi dan juga spot-spot foto yang sudah agak rusak itu bakalan di perbaiki lagi guys jadi ini tempatnya sih emang bener-bener menarik ya jadi sayang banget misal ini nggak diteruskan karena segala macam bunga itu ada guys di sini kalian mau cari apa kaktus monstera anggrek apa wis ada ya di sini lengkap banget nah ini ada monsteranya juga terlihat monsteranya seger dan juga terawat banget ya ini bunga-bunganya semuanya Nah jadi untuk di kampung bunga Grangzil ini Ini koleksi bunganya itu juga lumayan banyak dan juga murah-murah guys Ini kaktusnya itu ada yang 5 ribuan aja per pot gimana Kurang murah apa coba ya kita Cukup dengan uang 5 ribu udah bisa membawa pulang kaktus yang cantik-cantik kayak gini Nah terus ini juga ada berbagai macam katalea ya yang bisa menghiasi di taman rumah kalian Nah ini banyak banget macamnya dan untuk harga kataleanya itu Rp15.000 rupiah aja udah siap bawa pulang pakai pot juga Nah jadi sangat amat terjangkau harga bunga yang berada di kampung bunga Brazil sini guys Nah, terus di sini itu juga banyak sekali spot-spot -fot foto dan juga tempat-tempat duduk seperti ini ya. Jadi, misal kalian lagi jalan-jalan ke sini, kemudian capek, itu bisa banget istirahat di sini. Dan ini di gazebo-gazeboannya juga ada congkaknya juga, Guys. Mungkin kalian mau sambil bermain-main juga, itu bisa banget ya. Dan karena ini memang konsepnya taman bunga gitu, jadi di sini lengkap banget ya bunganya. Kalian mau cari bunga yang kayak apa itu banyak pol dan di depan rumah warganya itu juga pasti ada bunga-bunganya, guys. Dan ini kita lagi berada di salah satu toko yang berada di rumah warga toko bunganya ya. Ini banyak banget berbagai hmm. macam bunga yang ada di sini. Jadi ini bunganya juga terjangkau banget harganya itu ada yang 5000 10000 15 untuk nya itu juga 175 aku tanya tadi jadi cukup terjangkau banget ya ketika di luaran sana itu masih mahal monstera di sini itu 175 200 itu juga sudah, sudah bisa dapat monstera guys Kemudian di depannya sini juga ada kolam koinnya juga cantik pol ya. Nah terus ini juga ada berbagai macam bibit-bibit bunga yang untuk di taman-taman gitu Kan kita biasanya butuh ya untuk menghiasi taman-taman di rumah itu butuh tanaman kayak pucuk merah Kemudian butuh cemara itu di sini juga tersedia guys Nah ini jadi bibit-bibitnya jadi kecil-kecil gitu Dan di kampung bunga Grangzil ini memang menjadi Uh, penyetok atau supplier gitu supplier dari penjual penjual bunga yang ada di kota-kota gitu karena di sini stok bunganya itu juga banyak banget ada yang cemara kemudian ada yang pucuk merah kayak tadi yang dibuat tam untuk di taman-taman gitu pokoknya di sini lengkap banget kalian mau cari yang kayak gimana itu ada pokoknya kalian Pelan-pelan aja, misal lagi mencari bunga di sini, kalian pasti mendapatkan bunga yang cantik-cantik dan harganya juga dijamin. Harganya grosir, alias harganya terjangkau, pol ya, guys. Nah, kemudian ini ada di salah satu rumah warganya juga, di depannya masih sama juga jualan bunga ya, jadi. Hampir setiap rumah itu selalu jualan bunga, guys. Di sini, nah, ini dia untuk koleksi bunganya. Nah, jadi ini berbagai macam ya, nama-nama bunganya. Maaf, kita nggak hafal. Pokoknya, ini dia bunganya banyak banget, ada yang bunga gantung, ada yang jenis kaktus gitu. Kemudian, ada yang buat di taman-taman gitu. Nah terus ini ada di sebelah sini, ini dulunya itu kayak spot foto gitu ya guys ya, tapi sayang sekali karena terlalu lama PPKM, akhirnya ini tuh kayak hancur gitu ya spot fotonya, jadi sayang pol ya, padahal ini kalau dibuat foto itu bagus banget ketika kita lihat foto-foto orang-orang yang ada di sini, yang lagi berkunjung ke Kampung Bunga Gerangzil, itu foto-foto di situ bagus banget, tapi tenang aja karena katanya 2023 ini bakalan direhab lagi, direnov lagi untuk menjadi kawasan wisata terfavorit di Dampit lagi, guys. Nah, ini kita masuk ke salah satu toko bunga milik warga sekitarnya lagi. Dan ini seperti tadi, sama ada berbagai macam bunga yang bisa kalian pilih. Ini jenis-jenis bunganya banyak banget, mohon maaf kita nggak hafal ya. Tapi yang jelas, ini bunganya cantik-cantik semua dan harganya sangat amat terjangkau. Jadi, sangat kita saranin banget ketika kalian lagi jalan-jalan ke dampit, lagi melewati dampit itu, kalian coba deh mampir ke kampung bunga Gerangzil sini karena tempatnya itu benar-benar enak banget hawa-hawanya itu benar-benar enak seger gitu dan di sini juga menjual berbagai macam bunga guys jadi bisa lah buat oleh-oleh ke keluarga gitu atau sekedar mau melengkapi rumah dengan berbagai macam bunga itu juga bisa pol karena di sini banyak banget koleksi bunganya, terus banyak banget juga koleksi tanaman-tanaman buat di taman gitu. Nah, ini dia di sini itu juga melakukan pembibitan ya. Jadi bunga yang masih kecil-kecil kayak gini ditaruh di dalam polybag. Itu juga banyak banget ya. Nah, jadi ketika kita berada di sini itu kita juga pasti diajarin ya sama penjualnya itu diajarin gimana caranya menanam, gimana caranya merawat bunga dengan benar. Jadi di sini itu penduduknya ramah-ramah semua. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah malu. Misal kalian cuma mau tanya aja gimana caranya merawat bunga A, bunga B pasti para penduduk sini itu dengan senang hati akan membantu kalian mengatasi masalah kalian ketika menanam bunga, guys. Nah, ini kita sudah berada di depannya kampung bunga Brazil, dan sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.